Shalom, perkenalkan, bernama Anika Elizabeth Sari, biasa dipanggil Anika, dan ada beberapa orang juga yang mengenal Beta dengan Lili. Beta adalah alumni dari BEM kami, Pak, dan pada saat di badan pengurus, Beta ada di seksi KTB. Sekarang, Beta ada di divisi pemuridan PPPM. Dan motivasinya Beta jadi BP itu tentunya sudah terlepas dari segala penyertaan Tuhan dalam dirinya hidup, dan ada banyak proses yang Beta alami sampai pada saat Beta merasa bahwa Beta harus mempunyai respon untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi Beta. Dan Beta merasa ingin lebih mengenal Tuhan, dan ketika Beta mengenal Tuhan, Beta juga harus berbagi kepada orang-orang di sekitar Beta. Ini adalah alasan yang paling mendasar yang membuat Beta ada dan mau menerima untuk menjadi badan pengurus. Selain itu, ada banyak cerita yang terjadi ketika Beta ditanya untuk mau melayani sebagai badan pengurus. Beta melihat keadaan dan kondisi lingkungannya Beta di kampus, terutama di MIPA. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan ketong untuk memperkenalkan Kristus pada dong. Dan itulah alasannya Beta untuk mau ada di dalam PMK, mau terlibat di dalam badan pengurus. Dan satu hal yang paling Beta ingat ketika Beta disharingkan sebagai badan pengurus oleh punya kakak PKTB, dia selalu bilang bahwa lihatlah Tuhan ketika lu mendapat ini bagian, lihatlah Tuhan ada di dalam situ, dan lihatlah siapa lu dan siapa Tuhan, karena Tuhan memilih lu itu berarti bukan tiba-tiba, dan itu juga bukan karena lu berencana. Pada saat Beta jadi badan pengurus di dalam sisi KTB, ketong berada di dalam situasi kampus yang sudah mendukung ketong sebagai PMK di dalam kampus. Dan pada saat itu ketong harus tiba-tiba harus merubah segala sesuatu, dan ketong harus bergabung dengan PMK teknik. Dan itu sangat berdampak pada ketong punya KTB, dan sangat berdampak pada proses pemuridan di dalam PMK MIPA. Selain itu, ada banyak tantangan juga dari dalam dirinya sendiri, entah itu waktu dan berbagai hal lainnya. Kita ingin terus melayani, dan kita semua sia-siakan dirinya hidup hanya untuk kesia-siaan dalam dirinya masa muda. Kita mau terus melayani Tuhan. Dari badan pengurus, ketika Beta terlibat di dalam, Beta diajar untuk bagaimana berrelasi dengan orang, bagaimana menjadi teladan bagi orang, bagaimana meneladani Kristus, dan bagaimana memancarkan teladan itu kepada orang lain. Dan selain itu, ada banyak hal yang terjadi juga yang menuntun Beta untuk mengerti bagaimana teamwork itu sesungguhnya, dan bagaimana kasih Kristus itu di dalam dirinya hidup. Fase gabungan dengan PMK teknik, ada banyak hal yang terjadi, yaitu ketong harus menyesuaikan diri dengan dong. Ketong yang anak-anak MIPA yang biasanya lebih santai, terus anak-anak MIPA yang agak manja karena ketong perempuan kebanyakan, sedangkan anak teknik yang adalah laki-laki banyak-banyak dan keras. Itu adalah bagian yang sangat menjadi pelajaran penting buat ketong untuk menyesuaikan diri juga. Tantangannya dari situ. Ada tantangan juga dari segi lingkungan, terutama di dalam Beta sebagai seorang mahasiswa. Ada banyak ocehan dari teman-teman yang bilang, "Wah, lu sok suci." Atau bahkan karena Beta ada di dalam sisi KTB, ketika ada teman-teman AKTB yang melakukan kesalahan, maka itu akan dipandang, dong akan bertanya pada Beta, dan bahkan bagi teman-teman badan pengurus lainnya, "Kosong buat apa saya di KTB?" Dan itu awalnya menjadi suatu tonjokan yang luar biasa buat ketong. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat adalah seiring berjalannya waktu, Tuhan Yesus membuat dong tuh memahami. Dan orang-orang yang tadinya berkata seperti itu akhirnya justru berbalik dan melihat bahwa karya Tuhan sungguh luar biasa. Dulu, ini cerita yang sangat Beta kenang dan ingat. Beta jurusan kimia. Dulu di kimia, biasanya ketong tuh yang PMK itu akan disebut anak-anak sok suci, dan juga ketong tuh adalah orang-orang yang berasal dari golongan-golongan orang suci. Dan biasanya ketong shalom itu tuh adalah ejekan buat ketong. Kalau ketong datang dari jauh, ketong selalu bilang shalom, itu tuh mengejek ketong.
Tapi lama-kelamaan, sering berjalannya waktu, Shalom tuh bukanlah jadi ejekan, tapi Shalom tuh justru jadi kebiasaan buat ketemu jurusan, mulai dari waktu itu. Pesan untuk kalian, badan pengurus yang baru, selamat datang di dalam dunia yang baru sebagai badan pengurus. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan tetap menaruh Kristus yang terutama di dalam semua pelayanan. Ada kata yang biasanya diucapkan oleh orang-orang, lu melayani Tuhan atau lu hanya sekedar melayani dia punya pekerjaan. Terkadang kita merasa ini adalah hal yang sama, tapi sebenarnya ini berbeda. Ketika lu melayani Tuhan, maka yang paling utama di lu pikiran adalah Tuhan. Sedangkan kalau lu melayani dia punya pekerjaan, maka yang ada di lu pikiran adalah bekerja, bekerja, selesaikan, selesaikan. Yang akhirnya hanya melahirkan frustasi dan lain sebagainya. Semangat untuk pelayanan kalian. Dan pengurus PMK Kota, sekarang Beta menjabat sebagai koordinator seksi multimedia. Alasan dan motivasi Beta sendiri, Beta sadar karena Beta sudah diselamatkan dan sudah ditebus oleh Tuhan, karena itu Beta mau melayani sebagai BP. Tantangan dan kendala yang Beta alami saat Beta menjadi pengurus di multimedia sendiri, yaitu terkadang pada saat Beta buat publikasi, pada saat dikirim, terkadang masih ada koreksi-koreksi yang harus diperbaiki dari Beta, karena itu membantu Beta untuk lebih kreatif lagi. Alasan Beta tetap bertahan dalam menjadi bahan pengurus yaitu Beta mau mengembangkan dukung diri, dukung bakat, talenta yang Tuhan kasih untuk jadi berkat di orang-orang sekitar. Dapat banyak sih menurut Beta, terutama dalam memanajemen waktu, terus di bidang multimedia membuat publikasi yang lebih kreatif dari hari ke hari. Suka dukanya Beta menjadi BP banyak sih menurut Beta, yaitu dalam sukanya Beta bisa mengenal orang-orang baru, Beta bisa bercerita, Beta bisa belajar banyak dari dong, ketemu berbagi ilmu juga. Pesan dari Beta, tetap semangat kerjakan pelayanan, tetap jaga komunikasi, dan berikan apa yang terbaik yang bisa diberikan.